Halo, nama gue Andika Moriza. Gue dari Sosiologi A 2017. Gue di sini mau ini nih apa melakukan penyuluhan tentang gimana sih bahaya makan larut malam nih. Kita mau langsung aja nih, ada mahasiswa UNJ. Ini kita udah ketemu sih nih sama anak UNJ yang kira-kira kita mau kasih penyuluhan. Halo Kak, nama siapa? Halo Kansa. Oh, namanya Kak Kansa ya? Iya. Lagi mau ngapain Kak? Lagi mau makan sih, belum makan. Lagi makan. Iya. Oh, emang nggak takut apa larut malam, makan larut malam itu emang nggak takut apa? Takut pasti gimana ya? Kan ada bahayanya nih, kira-kira bahayanya itu kita bisa terkena diabetes nih. Oh. Terus bisa ternyata makan malam itu ganggu kualitas tidur kita. Itu terus sama ternyata dari penelitian juga nih, ternyata makan larut malam ini bisa menyebabkan serangan jantung. Ternyata itu juga gue juga baru tahu sih sebagai buat penyuluhan gitu. Kira-kira sekarang udah tahu lah ya. Iya. Ternyata juga. Yes. Ya pokoknya jangan sampai deh dikurang-kurangin gitu tentang makan larut malamnya. Yaudah Kak, makasih ya Kak. Oh, makasih. Semoga bisa dikurangin gitu dan bisa kasih tahu juga ke teman-teman yang lain. Oke. Oke. Iya, oke. Iya. Oke. Sampai sini dulu penyuluhan dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.